Sahabat YouTube, hari ini saya dan teman-teman pelaku usaha melakukan atau mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Ini rupanya banyak yang belum paham ya apa itu vaksin. Nanti coba saya akan menggali lebih dalam lagi bagaimana sih dan apa vaksinasi yang dilakukan hari ini. Nah, ini di Desa Wonokerto sudah, kalau nggak salah, ada desa yang ketiga ini ya dilaksanakan vaksin. Nah, ini adalah salah satu pelaku wisata yang ini. Tohari, gelap banget. Oh, Supir sing ganteng dhewe. Nah, supir sing ganteng dhewe. Nah, ini ya. Kayaknya tingkat kehadirannya masih rendah ya. Oke, sahabat YouTube, nanti ikuti saya terus bincang-bincang saya dengan tenaga kesehatan seputar vaksinasi tahap pertama ini. Sudah 85% dari target 1.500 sasaran, kita sudah mencapai 1.280 sasaran. Terus kendala? Kendala. Kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi biasanya dari masyarakat itu merasa takut untuk disuntik dan takut juga efek samping dari vaksin ini. Biasanya kan yang dirasakan masyarakat itu demam, pusing, itu yang mungkin yang ditakutkan. Kan kita selalu ada tim emergensi yang siap untuk ikut. Jadi kemarin juga sempat ada pasien yang shock setelah divaksin, cepat kita tangani, dapat beberapa menit sudah sehat. Shocknya itu karena dia punya komorbid. Penyakit bawaan atau benar-benar efek dari vaksin itu? Tidak, ternyata ketika kita tanya, kita selidiki, ternyata memang sasaran ini belum makan siang. Jadi sebelum divaksin dia belum makan karena diperintah terburu-buru, harus cepat gitu datang dan tidak sarapan. Itu yang menyebabkan ada faktor ketakutan juga di situ sehingga
psikologinya ikut ya. Jadi habis divaksin duduk biasa, cuma mau berdiri susah. Terus pingsan, enggak pingsan sih, cuma roboh gitu aja. Mungkin karena stres gitu. Ya, stres. Kemudian dia bilang saya belum makan. Hanya itu saja. Vaksinnya sudah diberikan, ini sudah berapa vial? Sisa vaksin yang ada di kami tinggal 34 vial, berarti kita sudah menghabiskan sekitar 106 vial. 106 vial yang sudah dipakai. Terdistribusikan ya. Terus yang disediakan oleh Puskesmas Madura 150. Sudah hampir. Sudah hampir habis. Dan kita punya target tanggal 30 Mei sudah habis semua, tidak ada sisa. Terus kira-kira koordinasi seperti apa dengan pihak pemerintah desa yang atau yang masyarakat yang divaksin? Kalau dari kami tim, saya langsung berkoordinasi dengan kecamatan. Jadi Pak Camat yang menentukan jadwal kemana kita nanti akan melakukan vaksinasi, ke desa mana, begitu. Jadi setiap kami setelah vaksinasi, kita laporkan sisa vial segini, dengan sasaran segini, nanti Pak Camat yang menentukan, ini ke desa ini, begitu. Jadi Pak Camat yang langsung menyampaikan atau mengkoordinasikan dengan kepala desa. Kemudian kami juga mengkoordinasikan dengan tenaga kesehatan desa agar ikut menyiapkan seperti ruangan, kemudian meja dan kursi, serta listrik dan lain sebagainya. Selama ini Bu ya, vaksin yang diberikan itu masyarakat tahunya kan Sinovac. Nah ini seperti apa? Bisa dijelaskan vaksin yang diberikan, jenis obatnya yang disuntikan itu. Kalau untuk yang masyarakat sekarang, ini dimakainya itu AstraZeneca. Karena untuk tahap yang sekarang ini diperuntukkan sebetulnya untuk lansia dan masyarakat yang komorbid. Sementara AstraZeneca ini sangat aman sekali untuk sasarannya lansia dan juga komorbid. Jadi kalau kita sudah masuk ke sasaran luas, yang kebanyakan di situ adalah lansia yang perlu dapat perlindungan dulu, yang beresiko tinggi, nah itu. Nah, jadi kita memang harus pakai yang AstraZeneca, walaupun juga bisa digunakan untuk yang lansia. Selama ini ada nggak keluhan dari atau pertanyaan dari Tidak ada. Dari khusus yang di Kecamatan Sukapura loh ya. Tidak ada. Tapi dalam hal ini vaksin dan semua perangkatnya itu aman. Aman. Aman dari apa namanya sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya. Di terakhir itu, kira-kira pesan apa atau himbauan apa yang bisa disampaikan pada masyarakat sehingga akhirnya target yang ditetapkan itu terpenuhi, sehingga nanti tidak hanya masyarakat Sukabumi tapi masyarakat Probolinggo juga paham dengan vaksin ini fungsinya segala macam. Pesan kami ya, lebih baik masyarakat itu semuanya divaksin ya, kalau menurut saya, karena kan kita ini sedang diserang gitu ya, sedang diserang dan penyerangnya ini bisa mematikan. Nah, jadi kalau piye yo Mas, jadi harus benar-benar ini ya, harus bukan bantuan tunduk tapi memang betul-betul masyarakat itu harus sadar dari dirinya sendiri bahwa vaksinasi ini adalah solusi terbaik. Solusi terbaik, salah satu solusi terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dan diri kita sendiri ataupun masyarakat pada khususnya gitu.
sementara kita harus melakukan protokol kesehatan juga, kita juga harus mendapatkan perlindungan dari dalam diri kita, yaitu ya ini vaksinasi gitu. Nah, ini berkaitan dengan agak gitu ya. Nah, seperti kasus di India ataupun ada varian baru dari virus corona ini. Sebagus apa sih vaksin ini untuk mencegah? Yang jelas, vaksin yang diberikan oleh pemerintah ini memang sudah dilakukan uji coba dan hasilnya memang vaksin yang terbaik yang harus didistribusikan ke masyarakat. Begitu. Untuk seberapa bagusnya efektivitas dari vaksin ini sehingga nanti tidak bisa menyebabkan virus yang seperti di India, tergantung dari kita sendiri mutasinya gitu. Kalau kita masih tetap tidak menjaga protokol kesehatan, masih bisa tular menular, ya bisa saja virus itu bermutasi lagi seperti yang ada di India. Makanya saya tekankan lagi kepada masyarakat bahwa setelah divaksin sampai dosis kedua pun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Intinya pola hidup sehat, protokol kesehatan itu penting. Dimanapun sebelum ada virus COVID ini juga sebetulnya protokol kesehatan itu juga harus sudah diterapkan. Diharapkan untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah mencanangkan suksesnya vaksinasi. Saat ini sampai pada tahap 3 untuk masyarakat umum. Di tanggal 22 ini vaksinasi diselenggarakan di Desa Wonokerto dengan dihadiri sampai sekarang 90 sasaran, dengan harapan semua masyarakat Wonokerto bisa bergabung datang berduyun-duyun ke Balai Desa Wonokerto. Tidak perlu khawatir karena vaksin ini aman dan halal. Ya mungkin ada beberapa kasus demam, nyeri, tetapi itu semua bisa ditangkis, diobati dengan obat yang dibawa pulang setelah vaksinasi dan tetap untuk dikonsumsi. Jika vaksinasi ini bisa goal, bisa sukses, maka 80% masyarakat akan terlindungi dan terpayungi dengan vaksin. Kita bisa bebas dari COVID-19 dan kembali beraktivitas seperti biasa. Wisata Bromo bisa kembali bersemangat untuk menunjukkan pemandangan eksotik panoramanya. Ini artinya dengan dilaksanakan vaksinasi ini berupa pencegahan atau seperti apa? Ya, tujuan vaksinasi adalah untuk melindungi semua masyarakat dari COVID-19. Tapi tetap pertama adalah protokol kesehatan dilaksanakan. Yang kedua, vaksin nanti pada dosis kedua, jika lo memang terpapar kembali dengan COVID-19, tidak akan menimbulkan gejala atau bahkan menimbulkan gejala tetapi tidak berat. Itulah fungsi dari vaksin. Bagaimana dari pihak tenaga kesehatan dalam ini Puskesmas Sukapura memberikan kepercayaan lagi kepada masyarakat?
Betul. Perlu dipahami bahwa di Ngadisari memang dalam satu hari sasarannya cukup banyak, tembus di angka 650 orang lebih. Sehingga diprediksi kalau kejadian ikutan setelah vaksin, ada beberapa yang mengeluh demam atau merasa linu di bekas suntik atau ada yang bilang lemas, itu masih efek samping biasa menurut kami. Dengan jumlah sasaran yang banyak, ada beberapa, anggaplah misalkan 5-10 orang yang mengalami efek samping yang perlu untuk diantisipasi bersama. Untuk jumlah sasarannya hanya 100-200, ya mungkin hanya 1-2 orang saja. Ngadisari kebetulan sasarannya cukup banyak, 650, sehingga terkesan seolah-olah banyak, padahal ya efek samping biasa, aman dan tetap halal. Dari kami sebagai petugas kesehatan, terutama di Puskesmas Sukapura, harapan terbesarnya adalah masyarakat bisa ikut berpartisipasi, antusias yang tinggi untuk datang hadir dalam setiap rangkaian vaksinasi. Nanti akan kami umumkan kapan jadwalnya sesuai dengan desa masing-masing. Yang kedua, protokol kesehatan tetap 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, ya kita berdoa bersama-sama semoga vaksinasi ini cepat selesai sampai akhir tahun 2021, sehingga 2022 kita akan kembali hidup normal seperti sedia kala. Target dari Puskesmas Sukapura sendiri seperti apa? Target yang sudah dikeluarkan berdasarkan aturan pemerintah pedoman pusat bahwa 80% jumlah sasaran itu harus tervaksin. Saat ini di tim kami 11 orang itu sasaran di 1.500 dosis. Nanti akan bertambah lagi di kelompok berikutnya. Semoga dari 80% jumlah sasaran masyarakat Sukapura khususnya bisa tervaksin seluruh. Sementara ini kendala yang dihadapi apa, Pak? Kendala adalah berita hoax mungkin ya, berita-berita yang tidak benar. Nah, lewat media ini saya harapkan lebih cerdas dalam melihat berita-berita yang ada. Medsos, Pak, ya? Terutama dalam media sosial, dengan Android-nya, berita-berita yang simpang siur. Tetap bahwa vaksin ini aman dan halal. Monggo, silakan datang untuk ke tempat pelayanan fasilitas kami. Kau kerasa.